Hai semua, buat apa tu? Jom kita buat popcorn dekat rumah. Saya tunjukkan bahan-bahan dia ya. Kita kena ada jagung. Kena ada gula merah. Creamer. Kena ada butter ya, saya guna pelantar. Kena ada minyak. Lepas tu kita kena ada garam. Kita tuang minyak sedikit. Kita kacau sampai butter ni hancur. Sampai butter ni cair. Okey, butter pun dah cair. Kita masukkan jagung ya. Kita kacau sekejap. Lepas tu kita tutup. Kita tunggu jagung ni meletup-letup ya. Kena sabar ya. Korang tengok ni, jagung dah meletup-letup. Okay, kita buka tutup dia. Jagung dah jadi macam ni ya. Nanti kita buat dia punya creamer. Cantiknya. Okay, yang ni popcorn tadi. Sekarang kita buat dia punya creamer pula. Kuali ni pun dah panas. Kita masukkan butter ya. Kita taruhkan butter macam ni. Lepas tu kita masukkan gula. Masukkan garam sedikit. Masukkan creamer. Kita kacau sebatik sampai dia punya gula hancur. Dah nak menjadi. Kita tuang jagung ya.